Lebih banyak tahun kemarin. Kenapa itu, Pak? Karena ini melalui karantina 14 hari, perjalanan 13 hari, kendala di pengiriman itu, kendala di kapal, biaya apa namanya, ongkos sama karantina juga sekitaran 2 juta setengah sampai 3 juta selisihnya dari tahun lalu. Jadi untuk harga seperti apa, Pak? Dari harga ini sekarang yang paling murah di 18 juta sampai 40. Itu ada kenaikan nggak? Kenaikan sekitar 2 juta setengah sampai 3 juta per ekor. Penyakit ini kan penyakit nggak terduga. Jadi otomatis pembelian ini agak-agak ini untuk kota agak menurun. Menurun, Pak? Menurun, ya. Yang dijual di kota? Iya, agak menurun yang di kota ini. Sekitar ya 30% lah. Ada juga yang batal, karena nggak ada yang mau nambah, ya kan? Sapinya nggak sesuai. Biasanya saya tuh kalau tempo hari itu sapi Madura. Nah, kebetulan saat ini karena sapi Madura ini sedikit ya, mungkin tidak diperbolehkan atau gimana, sehingga sapi Maduranya jarang sekarang. Jadi yang ada ini hanya sapi Sulawesi aja, sapi Bali. Ya. Kalau biasanya sapi Madura, Pak, yang gini, kalau sapi Madura itu dagingnya, seratnya dia lebih lembut dibandingkan dengan sapi Bali. Kalau sapi Bali ini seratnya lebih kasar. Kalau dagingnya sama sih, cuman lebih enak itu kalau menurut saya. Nggak tahu menurut yang lain ya.